tujuan saya dari rumah untuk ikut persidangan pra-peradilan terkait kantor KNPB di Timika dengan Polda Papua dan Polres Mimika. Nah, sampai saya setelah tiba di kantor pengadilan depan, polisi hadang saya. Mereka pakai mereka hadang saya, lalu mereka dipaksa untuk harus saya buka baju. Dan saya pakai baju bola tapi motif bintang fajar. Setelah itu gelang saya dibuka, bukan dibuka tapi dipaksa dipotong. Terus gelang saya dipaksa dipotong dan celana saya juga disuruh paksa dibuka. Terus karena saya bilang ada undang-undang yang menjamin untuk membuka baju, hanya saya bicara begitu sudah kepolisian langsung datang kepung saya secara paksa dan kasih buka saya punya baju. Dibuka saya diperhadapkan sebagai binatang. Yang satu tarik sampai mereka dipermalukan saya depan kantor pengadilan. Padahal tujuan kami ke sini untuk ikut proses persidangan. Ini adalah kejahatan negara kolonial Indonesia yang membuat kita orang Papua semakin tidak suka dengan kejahatan, tindakan-tindakan aparat kepolisian, terutama di Polres Mimika. Ini kami sangat tidak suka dan kami sangat tidak senang. Sekarang hari ini saya akan pulang telanjang karena tidak punya baju. Terima kasih.